Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamta innaka antal alim. Allah wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala wa nafa'a fi ulum fi darain amin. La fi iqrarin ay la yasihu tawkilu fihi. Tidak pada ikrar, artinya tidak sah tawkil pada ikrar. Ya. Jadi enggak bisa tawkil pada ikrar. Jadi ikrar enggak bisa diwakilkan. Biayakul li ghairi, dengan bahwa dia berkata kepada orang lain, wakal tuka li tukirra anni li fulanin bikadza. Aku wakilkan kepada engkau agar engkau berikrar, ya, daripadaku, ya, bagi si fulan, bikadza demikian. Jadi kamu berikrar, ya, si fulan itu punya hak kepada saya, umpama ya, utang duit, umpama itu yang ngomong. Itu bukan ikrar, nggak bisa kayak begitu. Ikrar nggak bisa diwakilkan. Itu namanya kalau begitu apa, kalau buat kepada orang lain saksi. Fayaqul wakilu, maka berkata seorang wakil, akartu anhu bikaza, aku ikrar daripadanya dengan demikian. Li'annahu ikhbarun an haqqin fala yukbalu tawkil, karena bahwasanya dia itu ikrar adalah pemberitaan, ya, tentang kebenaran, maka tidak diterima tawkil, nggak bisa. Jadi kalau ikrar ya tentang dirinya, ya dirinya yang ngomong, nggak bisa diperwakilkan. Lakin yakunul muwakkilu mukirran bitawkili, akan tapi ada, artinya bisa seorang yang mewakilkan itu berikrar dengan tawkil. Ya, ada orang yang mewakilkan berikrar dengan tawkil. Saya membawa, ya, saya telah menyerahkan ini kepadanya, gitu ya. Ya. Dia berikrar dengan tawkil. Saya telah menyerahkan, saya berikrar telah menyerahkan urusan ini kepadanya. Saya telah mewakilkan urusan saya kepadanya. Itu bisa begitu. Ya, jadi dia berikrar telah mewakilkan kepada seseorang. Wala fi yaminin, dan juga tidak boleh pada sumpah. Tidak sah wakala pada sumpah. Enggak boleh diwakilin sumpah. Ya, saya sumpah bahwa si Anu begini-begini, ya, enggak boleh, ya. Jadi enggak boleh. Nggak boleh diwakilin pada sumpah. Kenapa? Ya. Jadi nggak sah wakala itu pada sumpah. Li'annal qasda, karena bahwa maksud dia dengan sumpah adalah ta'zimullah ta'ala, mengagungkan Allah ta'ala. Fa asbahatil ibadah, maka dia menyerupai akan ibadah.
Jadi enggak boleh ya wakalah pada sumpah. Ya. Jadi sumpahnya diwakili nama orang. Saya sumpah si Anu ini ya. Ini diwakilin, dia wakilin, dia sumpah. Saya wakilin sumpahnya. Enggak bisa begitu. Ya. Jadi dia bersumpah, dia wakilin sama orang. Enggak bisa. Ini karena apa? Karena sumpah itu ta'zimullah, mengagungkan Allah. Enggak bisa diwakilin. Wa misluha an-nazru, ya, dan yang sepertinya seperti sumpah, ya, tentang tidak boleh, ya, tidak sah wakalah. An-nazru, nazar. Jadi nazar juga enggak bisa diwakilkan. Soalnya wakilin saya bernazar, ente wakilin, ente gantiin saya, enggak bisa begitu. Nazar itu mesti diucapkan. Siapa yang mengucapkan, orang yang nazar enggak boleh diwakili. Ya. Apalagi ya wa ta'liqul itqi, menggantungkan, membebaskan. Menggantungkan, membebaskan budak juga enggak bisa nih. Ya. Ya. Menggantungkan, membebaskan budak. Ya. Watolaki, dan tolak bisipatin, dengan sifat. Ya. Jadi enggak bisa juga ya taukil pada menggantungkan, membebaskan budak, dan tolak cerai dengan satu sifat, satu peristiwa. Aku wakilkan kepada engkau pada bahwasannya engkau bernazar dariku. Ya, itu enggak bisa begitu. Saya bernazar, saya wakilin ente. Enggak bisa begitu. Ya. Atau saya wakilkan kepada engkau, ya, pada bahwa engkau, ya, menggantungkan, memerdekakan budakku, atau ya saya wakilkan kepada engkau ya menceraikan istriku. Nah, enggak bisa. Saya pengen ceraiin istri saya, ente ini. Ya, ente yang wakilin ya. Ya. Saya wakilin sama ente. Ya. Dengan satu sifatnya. Jadi digantungkan dengan satu sifat, dengan satu peristiwa. Ini enggak boleh, enggak bisa. Wala fi syahadatin, dan juga enggak bisa pada syahadat. Ya. Jadi enggak sah juga mewakilkan pada syahadat. Pada kesaksian. Ya, ini saya wakilin intinya ya, yang jadi saksi ya. Saya wakilin kamu, itu nggak bisa. Ya, ganti aja, udah ganti, nggak usah dia. Nggak ya, bisa. Ya. Ilhaqan, karena menghubungkan, ya. Karena menghubungkan ilhaqan, la,
baginya bagi syahadat bil ibadah dengan ibadah. Jadi ini ibadah, ibadah kagak boleh main-main. Enggak boleh diganti-gantiin. Wasyahadatu 'ala syahadati laisat tawkilan. Ya. Syahadat di atas syahadat itu bukan tawkil. Ya. Balil hajatu ja'alati syahida, bahkan hajat menjadikan hajat itu ya akan yang bersaksi al muta'ammal alaih, yang dibebani darinya kahakimin, seperti hakim. Adda anhu inda hakimin akhar, dia tunaikan darinya di sisi seorang hakim yang lain. Ya, jadi hakim yang pegang peranan. Wala fi ibadatin, tidak boleh juga pada ibadat. Enggak boleh juga pada ibadat, ya. Enggak sah tawkin pada ibadat. Kecuali illa fi ajin, pada haji boleh tawkil, pada haji boleh digantiin, ya boleh kalau lagi haji, kalau haji bisa ya. Umpama apa ya, haji ya, udah lumpuh ya, atau udah enggak kuat tapi masih hidup, boleh gantiin ya. Atau dia mati, entah kalau gue mati lu gantiin gue ya, wasiat ya, entah kalau gue mati lu gantiin gue. Orang Betawi kan ngomong begitu aja kan. Tapi enggak begitu, kalau kau sakit, entah kalau gua kagak ada umur, lu gantiin gua haji ya. Nah. Iya. Ini ilmu lagi nih. Jadi orang udah tua jangan takut mati duluan enggak berangkat haji. Kenapa? Karena bisa diwakilkan, diganti. Pertama, kalau dia udah tua nggak bisa mampu, bisa digantiin. Kedua, udah mati bisa wasiat. Jadi jangan sampai kita nggak pergi haji lalu berdalil itu kita ganti umroh aja. Jangan, pergi haji dulu baru umroh. Ntar pergi haji bisa umroh. Nah kalau kamu umpama nanti ke depan jadi umpama begitu. Ya, kalau tapi jangan nyari duit ya, ngurusin ya KBIH umpama, jangan nyari duit ya. Kalau bisa sih ya kamu bergerak dalam bidang ilmu aja lah, itu yang mereka aja yang lain, kalau bisa begitu ya. Kalau umpama begitu, maka kalau bisa ya syaratin ya, kalau mau umrah sama saya udah daftar haji. Masya Allah, kagak laku-laku gitu. Jangan kita nyari duit, jangan kita empung-empung ya, jangan. Wala tasihul wakalatu, lewatannya wadzabain ya, wa umratin, dan umrah. Ya, umrah boleh diwakilkan. Boleh. Wadzabain. Wadzabai na'wi udahiyatin, dan menyembelih kurban boleh diwakilkan. Tolong ini penting nih. Jadi makanya jangan sembarangan. Makanya jangan kita main potong-potong aja. Ente udah disuruh belum nih, saking pengen demen motong, motong aja punya orang. Ini ada tawkilnya.
Ya. Ada taukil. Iya. Ada taukilnya. Wala tasi'ul wakalatu, tidak sah wakalah. Iya. Tidak sah wakalah perwakilan illa bi ijabin, kecuali pakai ijab, dengan ijab. Berarti mesti pakai ijab ini kalau mau motongin kambing ya. Datang dulu orangnya. Orang dulu bener banget ini ya. Orang sekarang melepas-lepas aja kambingnya. Besok-besok begitu ya. Jadi kalau motong kambing ya ada orangnya dulu nih. Serahin dulu. Serahin yang potongin, ama yang motongin. Gitu. Saya serahkan kambing saya yang memotong Pak Ustaz, Pak Yai. Jangan godot-godot aja punya orang. Waduh. Jadi tidak sah tawakalah illa bi ijabin, kecuali dengan ijab. Jadi ini harus apa? Selain ya, ijab nanti ada qabul. Wa huwa ma yus'iru bi ridal muwakkil alladhi yasi'u mubasharatuhu. Ya. Muwakkal fihi fi tasarrufi. Ya. Wa huwa, dan dia itu ya. Ijab itu sesuatu ma yus'iru, yang memberitahukan miridol muwak, ya miridol muwakili, dengan ridho orang yang mewakilkan. Alladzi yasi'u mubasharatuhu, ya muwakkal fihi fi tasarrufi, yang sah oleh ya melakukannya, kita artikan melakukannya mubasharah, langsung yang melakukannya lah, ya akan orang yang diwakilkan ya, pada daya gunanya itu. Kawakal tuka, seperti aku wakilkan kepada engkau, fikada pada ini, pada demikian itu. Dibilang begitu, wakal tuka, aku wakilkan engkau. Orang dulu begini, mau idul adha. Datang, wakil. Saya serahin, ya. Datang dulu aja semuanya itu datang. Mau waktu itu boleh, mau sebelum hari raya boleh. Au fawattu ilaika, atau aku serahkan kepada engkau. Silakan aja ngomong begini boleh atau gimana? Au annabtuka, atau aku ya gantikan ya, engkau. Aku jadikan engkau penggantiku gitu. Aw aqamtuka, atau aku dirikan engkau maqami, di tempatku fi padanya. Aw bikaza, atau jual aku jual olehmu demikian. Aw zawij fulanata, atau nikahi olehmu akan si fulan. Wah. Ini mendapat nikahnya doang ya, begini ya. Iya, mewakilin doang. Aw talikha, aduh nih. Ya, ceraikan olehmu. Wah, ini dapat marahnya doang nih. Ceraikan. Cerain, tolong cerain. Ini na'udzubillah, kalau bisa jangan ya. Au a'taitu biyadika talaqaha. Ya. Atau aku berikan ya tangan engkau, dengan tangan engkau akan menceraikannya, diwakilin. Au antik fulanan, atau ceraikan ya olehmu akan si fulan. Wallahu a'lam bissawab. Qala subhanahu